Halo sayang, kenapa? What's wrong? Kok kamu kelihatan kayak menjauh-jauh dari aku gitu, kayak sedih gitu. Kenapa? Hah? Kamu positif? Itu bayi kita kan? Kamu ngomong apaan sih, positif apa dulu? Aku nggak ngerti nih. Kan positif bisa banyak hal. Emang what's going on? Kamu udah ambil pregnancy test atau gimana? Maksud kamu positif? Oh ya Tuhan, ternyata COVID dong. Ya udah mundur, mundur. Bentar aku ambil maskerku dulu dah. Kamu ini malah kena dong. Ya udah masuk ke dalam kamar. Aku bawain makanan, kamu gak boleh keluar dulu, awas. Kamu gak kenapa-napa kan? Ada sakit gak? Panas, demam, sakit tenggorokan? Itu aja ya. Ya udah gak apa-apa. Bentar ya, kamu isolasiin diri dulu. Aku dari luar, jadi kalau misalnya kamu mau apa-apa, tinggal panggil aku aja ya. Kok bisa kena sih sayang? Kok bisa sampai positif gitu? Emang gimana ceritanya? Kamu gak social distancing apa atau gimana? Kan udah dibilang berjarak dong, jangan dong ya. Gak boleh. Aku pengen banget gitu lakuin sesuatu gitu akhir-akhir ini, cuma bingung mau ngomong gimana. Sekarang kamu kena COVID, udah bingung dia mau ngapain. Bahwa kita bukan udah buat plans, kita bakal seru-seruan kuat nanti, malah COVID lagi. Sekarang aku on the other side of the door, temenin kamu COVID. Nggak apa-apa kok, kamu masih bisa temenin. It's all gonna be alright ya. Nggak tahu kenapa coping mechanism aku itu selalu bercanda aku kayak gini. But sayang, listen, okay, it's all gonna be alright ya. Kalau kamu sakit atau rasa apa, langsung kasih tahu, okay? Nanti aku bakal sebisanya coba cari bantuan gitu. Nah, kok gak bakal terpapar ke aku? Lu bakal isolasi mandiri dulu ya beberapa hari. Terus nanti aku coba bawain biar tes, bisa tes di rumah. Biar kamu ya gak apa-apa ya, nanti kita mastiin. Oke, okay, just stay put, okay? It's all gonna be alright. You deserve good things right now. Sekarang you perlu take some rest too. Kasihan kamu udah kena COVID kayak gini, pasti capek juga, banyak pusing, banyak pikiran gitu. Gak apa-apa kok, it's alright, just take some rest ya. Aku gak bisa peluk kamu sekarang, cuma I can be right here ya. I'll be right here, loving you, making sure you feel alright, okay? Nggak usah khawatir, sayang. I'll be right here. Kenapa, sayang? Kamu mau apa? Pengen banyak hal ya? Nggak apa-apa kok, it's alright. Pasti lagi pusing juga kan? Iya. Yeah. Takut ada yang sakit atau takut kamu kenapa-napa. Aku juga kok. Tapi it's alright. You're gonna be safe ya. I'm gonna make sure kamu bakal aku rawat sampai healthy, segar, bugar, dan bertenaga. Okay. Alright. Just don't worry ya. It's all gonna be good.
I love you, sayang. Sambil berdoa dulu ya. Gak apa-apa kok. It's okay. It's all gonna be okay. Kita bakal lewatin ya. Jadi kalau misalnya emang kamu udah rasa sakit atau rasa apa, langsung kasih tahu, jangan diam-diam, jangan buat aku panik. Jangan khawatir kalau misalnya aku khawatir atau apa. Kamu ngerepotin kok, tenang aja. Kan kamu my baby, masa ngerepotin sih? Emang aku senang jagain kamu. Emang fix deh. I'm gonna buy the best. It's all gonna be alright. Love you.